Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Jangan salah satu di antara kalian sekali-sekali itu minum sambil berdiri. Jelas hadisnya? La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian ketika dia minum itu sambil berdiri. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik. Ini hadisnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum sambil berdiri. Beliau melarang. Dan kalau kita melihat uslubnya, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita la yashrabanna ahadukum qa'iman, maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya itu haram. Seperti mazhab Al-Zahiriyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Ini satu pendapat. Tapi kita mau melihat, lalu bagaimana kalau misalnya ada yang minum berdiri, apakah bisa dikatakan dia berdosa? Baik. Ini akan kita jelaskan. Adapun jumhurul ulama, jumhurul ulama, kalau dikatakan jumhur artinya mayoritas para ulama, menyebutkan bahwasanya perintah minum sambil duduk atau larangan minum sambil berdiri ini sifatnya khilafu al-aula. Apa artinya khilafu al-aula? Menyelisihi hai'ah atau bentuk yang paling afdal, ya, menyelisihi yang paling afdal. Nah, dalam hal ini bisa difahami bahwasanya jika ada orang yang minum sambil berdiri, tidak sampai pada derajat keharaman yang menyebabkan dia berdosa. Cuma dikatakan dia menyelisihi yang paling afdal. Ya, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, disinilah para ulama kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mengumpulkan riwayat-riwayat yang lain. Dan inilah pentingnya kita senantiasa merujuk kembali kepada para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adza'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Andaikan setiap ada perkara yang datang kepada mereka dalam kondisi aman, dalam kondisi genting, dalam kondisi apapun, adza'u bihi, mereka kemudian panik, mereka kemudian ya kebingungan, kemudian Allah mengatakan walau radduhu ila rasuli, andikan masalah itu mereka kembalikan kepada rasulnya, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulul amri di antara mereka. Siapa yang dimaksud ulul amri dalam ayat ini? Ijma' para ulama yang dimaksudkan adalah para ulama. Jadi ulul amri itu juga adalah para ulama. Biasanya yang kita fahami yang namanya ulil amri adalah para pemerintah. Itu betul, qaul. Ya, tapi masuk juga dalam kategori ulul amri yaitu para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Masuk di dalamnya taat kepada para ulama. Karena para ulama inilah yang melihat dengan basir, dengan ilmu. Para ulama melihat jauh ke depan. Ya, terkadang pandangan kita itu tidak melewati hidung kita. Ya, dan sudah banyak dalam sejarah, ayuhal ikhwah al-akarim, sebagai bukti. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh kita untuk bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembali merujuk kepada para ulama ahlul ilm ar-rabbaniyun yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan walau radduhu ila ar-rasuli, andaikan mereka mengembalikan perkara itu kepada rasul, wa ila ulil amri minhum,
La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Mereka akan mengetahui siapa yang bisa istimbat, mengeluarkan hukum, dalil. Ya. Makanya inilah keutamaan al-ilm, para ulama. Anjing. Anjing. Anjing yang terdidik saja itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan anjing yang tidak terdidik. Antum kaget. Ya. Anjing yang dilatih berburu, dilepas, dibaca bismillah, maka yang dia terkam itu halal untuk dimakan dalam ilmu fikih. Tapi anjing yang dilepas, yang memangsa, ya, seekor ayam misalnya, kemudian dilihat, wah ini masih goyang-goyang ini. Sudah diterkam anjing, ya. Maka itu kalau mati hukumnya bangkai. Baik, kita kembali. Jadi ulama kita memberikan makhraj. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Saya pernah memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman dari air Zamzam. Ibnu Abbas memberikan minum kepada Rasulullah dari air Zamzam, fasyariba. Kemudian Nabi minum, wa huwa qa'im. Dan beliau minum sambil berdiri. Dan beliau minum sambil berdiri. Ini yang pertama. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, coba lihat. Padahal kita tahu yang meriwayatkan hadis ini siapa? Ali. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Tapi riwayat yang lain juga dari Ali radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah minum sambil berdiri. Wa qala, beliau kemudian berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang kalian lihat aku melakukannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya banyak di antara mereka yang melihat Ali itu seakan-akan mengingkari beliau. Beliau kemudian berkata, mengapa kalian mengingkari saya? Kalau kalian melihat saya minum berdiri seperti ini, saya pernah melihat Nabi minum seperti ini. Kalau kalian melihat saya minum sambil duduk, saya juga pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sambil duduk. Jadi, dari sinilah ulama kita ada yang mengatakan bahwasanya minum berdiri tidak sampai pada derajat keharaman tetapi makruh. Walaupun ulama kita menyebutkan sampai tingkatan makruh juga tidak, namun apa yang dilakukan oleh Nabi libayanil jawaz, untuk beliau menjelaskan kebolehannya, cuma menyelisihi yang afdal, yang lebih mulia. Mungkin ada yang bertanya, terus Ustaz, kalau misalnya ada kita lihat saudara kita atau santri kita yang minum berdiri, apakah dibiarkan saja karena kita katakan bahwasanya ya itu boleh? Tidak, tetap kita ajarkan yang lebih afdal. Ya, kita ajarkan kepadanya yang lebih mulia. Katakan duduk nak, ya duduk. Ya, tapi ini yang perlu kita sampaikan, ayuhal ikhwah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencontohkan hal ini, menunjukkan kebolehannya, apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu yang misalnya kita memang repot, sulit minum sambil duduk dalam beberapa kondisi. Ya, dalam beberapa kondisi. Sama juga misalnya ini. Tapi akan kita jelaskan nanti tentang hukum kencing sambil berdiri, ya. Kencing berdiri ini kita mungkin secara singkat juga kita akan sebutkan nanti. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka taala dalam kitab Zadul Ma'ad beliau mengatakan, min hadihi sallallahu alaihi wasallam asyurbu qa'ida, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum sambil duduk. Haitsu kana hadiyuhul mu'tad, dan itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah minum sambil duduk. Dan ini yang harus senantiasa kita mulazama. Ini yang harus senantiasa kita biasakan. Ini yang kita biasakan juga untuk anak-anak kita di rumah. Duduk nak, ya, dan seterusnya.
Tayyib. Wa sahha anhu. Akan tetapi telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an syurbi qa'iman. Beliau melarang kita untuk minum berdiri. Wa sahha anhu, tapi telah sahih juga riwayat dari beliau annahu syariba qa'iman. Beliau minum sambil berdiri. Faqala qa'ifah, maka para ulama kita mengatakan la ta'arudha bainahuma. Tidak ada pertentangan di antara riwayat-riwayat tersebut aslan, secara asal. Fa innama asyurbu qa'iman lil hajah, adapun minum sambil berdiri jika memang dibutuhkan. Ya, terkadang biasa penceramah ustaz di atas mimbar berapi-api, biasakan air, ya. Walaupun juga terkadang juga dalam kondisi itu kita masih tetap, ya, istilahnya karena tidak terbiasa, ya, padahal sebenarnya boleh, cuma ya dalam kondisi tertentu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, seseorang yang terpaksa harus minum berdiri lil hajah, ya, untuk kebutuhan, ya, maka ayuhal ikhwah itu tidak sampai pada derajat haraman, ya. Makanya inilah para ulama kita mengumpulkan riwayat-riwayat dan hadis-hadis yang ada, ya, sebagaimana yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala. Ya, jadi alhasil kesimpulannya, minum sambil duduk itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diajarkan kepada anak-anak kita, dan itu yang senantiasa hendaknya kita lakukan, namun dalam kondisi tertentu, sewaktu-waktu jika kita terpaksa atau ada di antara kita yang minum berdiri, maka itu juga dibolehkan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.